Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITV News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada Ayu Ting Ting nih yang sedang memamerkan mic barunya nih. Wah, cakep banget ya, RDW profesional, suaranya nyaring, bagus banget kata Ayu Ting Ting hari ini di acara Brownies TV. Dan inilah dia kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV bersama Ivan Gunawan yang selalu tampil mesra. Dan inilah mic kesayangan yang selalu Ayu pakai hari ini. Dilansir juga dari Insta Story Ayu Ting Ting, di sini menuliskan, "See you guys, this big hit official." Wow, Ayu Ting Ting yang lagi bahagia banget nih, yang sebentar lagi akan mendarat di Amerika dan nonton konsernya BTS. Sampai jumpa, kata Ayu Ting Ting. See you, Changnya. Dan ternyata saingan gue adalah idola gue sendiri. Gue nggak munafik. Tulis teks I92. Wow, yang sama-sama ngefans sama Ayu Ting Ting, dan akhirnya Ayu bisa langsung pergi ke Amerika nih, sebentar lagi nonton konsernya BTS. Yang sedang campur haru ya, bisa secara langsung duduk di bangku VIP menyaksikan konser kesayangan secara langsung di Amerika. Wow, selamat sekali lagi untuk Ayu Ting Ting. See you next time ya. Mimin juga insyaallah akan menyusul. Walaupun cuma berhayal nih. Sehat selalu untuk Ayu, semoga lancar ya perjalanannya. Dan informasi yang terbaru juga nih, ada 9 gaya artis dengan busana terbaik di AMI Award 2021. Siapa paling setar? Erika Lamin dinotik langsung nih ya oleh salah satu media nih. Tapi di sini Erika Lamin mengatakan sambil tersenyum, hahaha, ini sebenarnya Ayu Ting Ting buat acara KDI bukan AMI Award, karena acara KDI dan AMI tanggal dan jamnya bentrok alias sama, makanya nggak bisa datang. Tapi alhamdulillah menang, dan terima kasih juga dibilang busana terbaik versi tabloid. Terima kasih nyata tabloid yang sudah memasukkan Ayu Ting Ting ke dalam deretan 9 artis dengan busana terbaik di acara AMI Award 2021. Ini dalam penampilan cantik Ayu Ting Ting yang memakai gaun terbaik versi tabloid data tabloid.id. Dan inilah Ayu Ting Ting ketika memegang piala penghargaan dari AMI Award 2021. Penampilan dan kecantikan Ayu Ting Ting selalu menjadi sorotan di setiap penampilannya. Semangat dan sukses selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu sukses dan semoga selalu mendapatkan piala. Jangan lupa sama semua tunggu Ayu Ting Ting di acara ADI. Ayu Ting Ting masuk lagi nih di dua nominasi ADI, nominasi Indonesia Dangdut Award 2021 kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler. Lain ada Ayu Ting Ting, ada Cita Citata, Dewi Porsik, Happy Asmara, Inoda Ratista, Lesti D.A., Rara Lida, Selfie Lida, Soimah, dan juga Via Valen. Wow, deretan artis dangdut ternama Indonesia dijajarkan menjadi satu di nominasi Indonesia Dangdut Award 2021 dalam kategori wanita solo terpopuler. Dan di kategori yang kedua, Ayu Ting Ting masuk dalam kategori lagu dangdut terpopuler, disejajarkan dengan beberapa artis dangdut lainnya yang pastinya menggelegar di Lesti Kejora, Aku Lepas Dengan Ikhlas, Bawa Aku ke Penghulu, Hikmah Jangan Coba-Coba, Kala Cinta Menghampiri Jiwa, Melepasmu Dengan Ikhlas, Kurang Seksi, Soimah,
Lebih dari hidup you albiba simsalabim king nasar tatitut hayu tingting dan juga tiada tara jirayu. Siapakah yang akan berhasil memenangkan kategori lagu dangdut terpopuler? Jangan lupa dukung Ayu Ting Ting sebagai juara dan juga pemenang di acara Anugerah Dangdut Indonesia. Ayu Ting Ting masuk dalam kategori penyanyi dangdut wanita paling di hati dan juga kategori lagu dangdut paling di hati yaitu Tatitut. Jangan lupa dukung Ayu Ting Ting ya para sahabat semua. Ayo dukung insan dangdut paling di hati favorit kita semua. Dan jangan lupa Ayu Ting Ting ada di urutan nomor pertama ya dengan hashtag 2A Ayu Ting Ting. Doakan semoga Ayu Ting Ting juara lagi ya di Adi. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa follow dan dukung insan dangdut jagoan kita semua dengan melalui pot aplikasi RCTI Plus. Follow dan komen di official MNC TV ketik pot Adi spasi kode nominasi di foto kategori periode pot 8-23 November 2021. Pastikan sahabat menjadi salah satu yang memvote Ayu Ting Ting ya. Dan di sini juga ada berita terbaru nih dari Rio Motret. Gimana kalau kita ajak Ivan Gunawan foto sama Ayu Ting Ting guys? Hahaha. Foto by Rio Motret official. Unggahan dari Rio Motret tersebut dikomentari oleh Erik Halamin, sang stylist dari Ayu Ting Ting. Foto lagi dong love you, Rio Motret Erik Halamin badani Ayu Ting Ting. Sepertinya Rio Motret sudah gak sabar lagi nih untuk mengambil foto Ayu Ting Ting yang selalu menjadi salah satu artis terfenomenal dia. Kita doakan deh semoga segera ya dan semoga deh bisa foto bareng sama Kak Ivan Gunawan sesuai dengan request Kak Rio Motret ya, amin ya robbal alamin. Sehingga kalau Ayu dan juga Ivan Gunawan foto bareng di Rio Motret, wow akan jadi apa ya? Apakah fotonya nanti ya pas prawet? Hanya impian mimin aja nih. Semoga dia siapapun yang akan menjadi pasangan Ayu Ting Ting nanti, dialah pasangan yang terbaik yang Allah kirimkan, yang bisa merubah hidup Ayu Ting Ting jauh lebih baik dari sekarang, dan bahkan bisa mencintai, menyayangi Ikils dan juga keluarga dengan sepenuh hati. Bahkan bisa menjadi imam yang benar-benar bisa membimbing Ayu dan juga keluarganya. Dan semoga semuanya dikabulkan. Doa-doa terbaik semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini juga Mimin akan menginformasikan sedikit mengenai kegiatan Ivan Gunawan dia mulai dari pagi hingga malam hari ini yang terlihat selalu cool nih dengan bentuk tubuhnya yang sudah sedikit ramping. Semoga deh Ivan Gunawan bisa menurunkan lagi berat badannya agar selalu fit dan juga maconya gak hilang nih. Terlihat lebih ganteng, maco dan juga keren ya ketika perubahan bentuk tubuh ada pada diri Ivan Gunawan nih. Karena berat badannya yang sudah biasa turun hingga 32 kilo dan sekarang Ivan Gunawan bisa lebih efektif nih dalam segala hal terutama berpakaian. Ini pemandangan yang bikin gue ngeri katanya. Ini pemandangan yang bikin gue takut makan, takut badan gue kayak gini lagi, tulis Ivan Gunawan nih ketika makan bareng bersama teman-teman satu gengnya. Semoga deh Ivan Gunawan selalu bisa menjaga bentuk tubuhnya, bahkan bisa lebih ideal lagi. Ideal lagi, biar Ayu Ting Ting makin cinta dan sayangnya. Oke sahabat, inilah kegiatan Ivan dan juga Ayu Ting Ting hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Amin ya rabbal alamin, sukses terus untuk Kak Ivan dan juga Ayu Ting Ting. Dan semoga semuanya dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Sukses selalu untuk Ayu dan juga semua kru. Oke sahabat, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari posisi di kasur, aku mau ingetin lagi nih. Kemarin kan aku posting vlog aku behind the scene press conference Sofia Rogan. Nah aku mau kasih giveaway. Giveaway-nya adalah di dalam press conference-nya Sofi, part mana yang paling kalian suka dari penampilan Sofi? Tolong di komen ya di YouTube channelnya aku. Kita bermain. Oke, okay.
Jauh gak sih kita bermain malam ini? Jauh dong. Kita keluar kota loh, Beb. Keluar kota, udah jalan tol tadi. Kita mau bingung. Iya dong, aku makan ceker. Thank you, Sheshe. Sheshe Koko. Siomay ayam siapa? Ayam, kamu ayam.